Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Selebradana. Oke, guys, di vlog kali ini aku mau mengajak kalian untuk selalu berkreasi atau selalu meningkatkan kreativitas kita dalam hal apapun. Dan kali ini aku mau marut kelapa menggunakan mesin parut dengan tenaga motor dari motor penggerak kompresor. Dan seperti biasa, sebelum next to video, aku mau mengingatkan kalian semuanya untuk selalu menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis dan juga bisa mendukung majunya channel ini. Setelah kalian tombol subscribe-nya, jangan lupa klik juga tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika aku mengupload video terbaru. Oke, langsung saja ke video selanjutnya. Check it out. Ini guys, jadi temanya ini menggunakan bahan yang sudah ada atau menggunakan mesin yang sudah ada. Jadi berhubung aku tidak punya motor penggerak atau dinamo ya untuk menggerakkan parutnya ini, saya menggunakan motor listrik atau motor penggerak dari motor penggeraknya kompresor atau dari mesinnya kompresor ini. Jadi kompresor ini menggunakan energi listrik, tidak menggunakan BBM. Ini saya modifikasi covernya mesin ini, saya buka. Terus di sini kipasnya saya lepas, saya ganti dengan puli ya, puli untuk fan belt-nya ini. Terus di sini saya buatkan pangkon atau dudukan parutnya ini menggunakan rangka kayu. Dan juga ini ada fan belt yang menghubungkan antara motor listrik atau dinamo ke parut ya. Saya menggunakan mesin kompresor Laconi Imola 125 ya. Ini sudah lama sekali jasanya, ini buat aku ini sudah sangat banyak untuk mendukung pekerjaanku. Oke.
dan hasilnya seperti ini, bro. Mantap, Dan. Alhamdulillah, pekerjaanku sudah selesai dengan mudah, dengan cepat, karena bantuan dari mesin ini. Ya. Jadi, lanjutan semuanya, kalau dalam bekerja itu jangan ngoyo, berpikirlah yang kreatif. Oke, sekian dulu vlogku kali ini, semoga bermanfaat atau bisa membuka wawasan kalian semuanya. Dan tentunya saya ucapkan banyak terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini dan sudah mensupport channel ini sehingga bisa terus berjalan hingga saat ini. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.